Susah minta maaf dah ya Datuk ya. Memang kalau kita bawa orang tua beginilah. Dia ada macam-macam penyakit di sini. Memang selalu merosakkan rancangan rakaman kita. Ya, ya, sudah. Sudah, kau pergi ambil surat MC pulang saja. Itu dia tagu. Itu dia lagu tangga yang ke-19. Oh, iyalah. Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Nama. Eh, Ril, kau terangkanlah sama Datuk Syirah Majid. Catat kita, ini semua lagu lama-lama. Memang betul, memang betul. Kena buat tangan. Di mana pendengar-pendengar Sinar yang memilih lagu-lagu yang kuberikan? Ah, dia orang yang pendengarnya. Kita ikut aja tu. Ya. Dan berbalik pada album bersama tiba-tiba budak ini gagak pula. Malaysian Philharmonic Orchestra ni, mengapa Datuk Syirah Majid tidak keluar dengan album penuh? Lagu-lagu baru semuanya. Oh, sebab kan ini bersempena saya punya 25 tahun. Jadi saya ingin menyanyikan lagu-lagu yang hit. Lagu-lagu yang pernah popular yang pernah, satu ketika dululah. Andai. Tapi ini betul. Orkestra kan? Orkestra. Ya, orkestra. Nyanyi dengan orkestra. Jadi susunan muzik dia lain daripada album saya. Luar biasa lah ini. Ya. Bagi saya ini adalah satu pencapaian buat saya, an achievement ya. Untuk menyanyi di atas pentas bersama 82 orang pemuzik. Ramainya. Yeah. Kalau penonton berapa ramai lagi? Penonton lagi ramai. Yang tiga. Ya. Okey, kita ke tangga yang ke-18 dari Ahmad Jais dan Kartina Dari. Kita berehat sekejap. Kita bagi carta dulu. Nanti kita tanya lagi dengan Datuk, kenapa 85? Kenapa tak 185? Budis Town Segunung Intan, tangga ke-18. Cun. Tamu jemputan istimewa kita Datuk Syirah Majid. Carta Ulama Sinar ya, istimewa bersama dengan Datuk Syirah Majid. Dan di tangan kita ada album The Malaysian Philharmonic Orchestra meraihkan 25 tahun. Syirah Majid. Memang ya, keren. Ini album ni cukup istimewa. Dan apa ulang kepada peminat-peminat Syirah Majid mesti memiliki album ni dah pun berada di pasaran kan. Ya, dan lagu dekat dalam ni semuanya lagu-lagu yang dah popular satu ketika dululah. Aduh Sayang. Aduh, kau tahu tak lagu dia? Lagu Aduh Sayang tu macam mana? Aku masa tu tak beradu lagi. Aduh Sayang. Oh, Aduh Sayang. Cuba kau nyanyi ni. Tak ingat aku. Masa kau bersalin. Betul tak Datuk lagunya? Betul, lagu Piramli. Lagu Piramli. Dari album Legenda dulu. Betul. Kau tahu tak apa maknanya Legenda? Neng. Dialah macam kau kenal. Baiklah, kita ke tangga yang ke-17. Kali ini lagu baru dalam carta yang telah dipilih oleh anda pendengar-pendengar. Dari Persembahan M. Nasir, Tanya Sama Itu. Siapa mau tanya? Tanyalah sama M. Nasir, kau tanya aku buat apa? Cuna! Lagu baru dalam carta M. Nasir, Tanya Sama Itu. Tangga yang ke-17. Baiklah, Datuk Syirah, anda sudah lebih 10 tahun tidak tersenarai sebagai finalis untuk AIM. Kenapa itu? Ya, akhir sekali untuk lagu Aku Mohon. Dan kali ini kembali tercalon. Jadi bagaimana perasaan? Adakah terperanjat dengan pencalonan ini? Dengan album MTO ini? Okay, sebenarnya 10 tahun disebabkan album terakhir saya yang keluar pada tahun 2004 diterbitkan oleh producer dari Indonesia. Jadi ia tidak Boleh dicalonkan lah kerana penerbitnya dari luar. Paling terakhir di Aku Mohon lah sebab album itu dikeluarkan pada tahun 2000 ya. Dan kali ini sebenarnya waktu saya mengeluarkan album ini, saya tidak pun mencadang untuk masuk apa-apa awards, pencalonan untuk apa-apa awards ya. Jadi ia adalah satu apa orang kata, it was a nice surprise apabila album ini juga dicalonkan ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kerana ini menunjukkan bahawa saya masih relevan lagi lah. Suara Datuk ni kalau di pentas. Kan kau tak tahu zaman sekarang kan Datuk. Kalau kita tengok kan orang lama-lama sudah masuk kembali. Contohnya macam Mak Ning ni. Dulu kau tak popular kan? Semenjak kau di sini, kau makin lama makin popular. Tidak. Sekarang orang lebih menghargai lagi orang lama. Tengok lagu Carta Fulama kita. Tengoklah aku punya jamu. Begitu juga. Jamu apa aku pakai? Sudahlah. Takat jamu Pak Tongko tu. Okey, tangga yang ke-16 kita dengarkan lagu dari Liz. Liz. Ini siapa dia masih. Siapa budak ni? Aku tak kenal. Dia ada album berapa banyak? Ada satu saja album. Satu tak boleh.
lagu ini memang lagu yang lagu satu-satunya lagu beliau yang popular. Lagu berjudul makin bawah dia ni. Lagu berjudul L. Kita dengarkan tangga yang ke-16. Cunan.